Halo Smart Viewers, kembali lagi di Worldia of Feels and Wonder. Saat ini sudah banyak artikel atau bahkan beberapa negara maju yang sudah mulai menggunakan artificial intelligence atau yang sering disebut dengan kecerdasan buatan untuk menunjang pekerjaan mereka. Smart Viewers pastinya pernah mencari dan mendengar banyak informasi dong seputar apa saja yang terjadi pada AI yang kira-kira memudahkan kita dalam menunjang pekerjaan secara efisien. Hah, benar banget nih, tapi ada beberapa hal yang bikin Miss Kepo bingung tentang mitos atau realita seputar AI nih. Nah, makanya itu program Bo hadir untuk menjawab pertanyaan mitos atau realita dari Miss Kepo. Smart Viewers juga bisa ikut menebak beberapa pertanyaan Miss Kepo ya. Mari kita masuk ke segmen Myths or Reality. Pertanyaan pertama, kekhawatiran bahwa artificial intelligence dapat memiliki kesadaran dan berubah melawan manusia. Itu mitos atau fakta ya? Hal ini tidak benar. Kekhawatiran terhadap artificial intelligence adalah jika tujuan mereka tidak sejalan dengan tujuan manusia. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer dapat melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa artificial intelligence dibuat manusia supaya komputer dapat menggantikan tugas-tugas manusia, bahkan jika mungkin dengan lebih baik. Pertanyaan kedua, artificial intelligence memiliki emosi. Itu mitos atau realita ya? Artificial intelligence tidak memiliki emosi. Ia tidak bisa merasakan simpati, kasih sayang, kebencian, dan lain-lain. Keputusan yang diambil oleh artificial intelligence selalu paling logis dan yang paling mendekati tujuan. Meskipun hal tersebut bisa saja dibilang keji. Jadi jawabannya adalah mitos. Pertanyaan ketiga, artificial intelligence ini dapat melindungi manusia dari ancaman. Ini mitos atau realita ya? Artificial intelligence diprogram untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Namun dalam upaya untuk mencapai tujuan, ia bisa menggunakan cara-cara yang destruktif. Jika kita tidak dapat sepenuhnya menyamakan tujuan kita dengan artificial intelligence, ia dapat mengambil langkah yang berbahaya. Contohnya jika ada satu desa yang terkena wabah penyakit dan kita memerintahkan artificial intelligence untuk memberantasnya secara efektif, maka bisa jadi langkah yang ia ambil adalah menjatuhkan bom di desa tersebut agar wabah tidak menyebar. Para ilmuwan sangat mengkhawatirkan dan berusaha mengembangkan keamanan artificial intelligence mengingat besarnya resiko yang dapat terjadi. Jadi jawabannya adalah mitos. Pertanyaan keempat, AI dapat berkomunikasi dengan manusia, mitos atau realita ya? Mungkin Miss Kepo atau Smart Viewers penasaran dengan teknologi AI yang semakin berkembang. Seperti apakah manusia nantinya dapat memiliki hubungan emosional dengan AI? Hal ini pun terjadi seperti di negara Jepang yang sudah ada robot bernama Erika. Robot ini dapat merespons pertanyaan atau dapat berkomunikasi dengan manusia sungguhan dan juga dapat melontarkan candaan dengan manusia lainnya. Selain itu, terdapat Cortana, Siri, dan Google yang mampu menjawab pertanyaan manusia ketika kita membutuhkannya. Jadi jawabannya adalah realita. Pertanyaan kelima, AI dapat belajar. Nah, ini mitos atau realita ya? Pada awalnya, kita mungkin tidak percaya bahwa robot yang sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan dari si pembuatnya, yaitu manusia. Namun hal ini dibantah ketika sistem AI buatan Google mampu mengalahkan pembuatnya dalam game Atari. Awalnya memang AI buatan Google ini tidak mengenal apa itu Atari.
Namun AI ini diperintahkan untuk belajar permainan Atari dengan melakukan 2600 perbandingan Atari dengan sendirinya. Jadi jawabannya adalah realita. Pertanyaan ke-6. AI akan lebih cerdas dari manusia. Ini mitos atau realita ya? AI memang memiliki kecerdasan yang bahkan mampu mengalahkan manusia. Hal ini adalah realita. Saat ini AI memiliki kemampuan untuk belajar. AI akan selalu bertambah pintar dengan seiring bertambahnya waktu. Pada tahun 2003 atau 16 tahun yang lalu, tingkat kepintaran AI sebanding dengan anak yang berumur 4 tahun. Di tahun 2014, AI mengalami peningkatan kepintaran yang sangat drastis. Pada waktu itu, AI mampu menyelesaikan sebuah masalah sulit yang bernama Erdos Discrepancy. Artificial Intelligence diciptakan untuk membantu dan memperbaiki kehidupan manusia dan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Yang dapat kita lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri untuk memasuki masa Super Intelligence atau Artificial Intelligence tingkat tinggi. Wah, terima kasih ya sudah menjawab kekepoan dari Miss Kepo ini. Miss Kepo jadi sekarang bisa tahu deh mana yang mitos dan realita seputar Artificial Intelligence. By the way, kalau ngomongin tentang artificial intelligence, Miss Kepo jadi penasaran. Ada nggak ya manfaat AI bagi kehidupan manusia di dunia ini? Wah, pas banget nih. Wow sudah menyiapkan saran yang oke banget untuk Miss Kepo dan Smart Viewers. Tapi setelah jeda iklan berikut ini ya, jangan kemana-mana, saksikan terus 40 of Views and Wonder only on www.bnews.tv.